30 hari yang lalu, Ramadan datang kepadaku, juga kepadamu. Walau kehadirannya di tengah adaptasi kebiasaan baru, namun kemuliaannya tetap memenuhi ruang hati dan kalbu. Walau sautan membangunkan sahur yang hanya sayup-sayup berseru, atau alunan beduk maghrib yang tak lagi kencang bertalu, namun sujudku juga sujudmu. Walau pada sajadah yang berbeda itu, tetap saja terasa syahdu. Ibadahku dan ibadahmu, walau dalam kamar masing-masing, tetap bisa berakhir khusyuk. Semoga di 30 hari itu, kita menjadi orang yang beruntung, karena Ramadan akan segera tiba di penghujung. Beberapa dari kita mungkin tak dapat bertemu akhir Ramadan, entah karena tersesat di jalan, kemudian lalai dan meninggalkan, atau karena dipanggil Tuhan. Aku, kamu, serta muslim lain yang bisa tiba di hari kemenangan, kita dapat bergembira, bersyukur dan berjabat tangan, saling menguatkan dalam jarak yang memisahkan, saling memaafkan atas segala kesalahan, ketidaksengajaan dan kesengajaan, kekeliruan, perilaku dan kata-kata yang menyakitkan, serta dosa-dosa yang berserakan. Semoga Allah menerima amal dan ibadah kita, dan bersama-sama kita bisa kembali ke fitri.